Oke, kita ikut panen jamur tiram. 20 kalau gini. 20.000. Ayo, gini. Itu kalau lagi agung, kalau 1.000 itu menyampaikan 18 kilo. 18 kilo. Oh, 18 luar kilo. Biasa. Ayo. Oke, sahabat-sahabat Batu Ampar Channel, di Dusun 4 ini ada salah satu unit usaha masyarakat UMKM, yaitu pembuatan jamur tiram. Jamur tiram. Jamur tiram ini di Dusun 4 diproduksi oleh Pak Saiful dan Ibu Novi. Ini untuk bahan dia nih, Bul. Bahan dasar. Ini tempat ini bibitnya ya. Untuk bibitnya, Dak. Ini bahannya nih. Dia bahan kan. Serbuk kayu ini, dedak. Serbuk kayu, dedak padi. Dedak padi. Jadi buat sendiri ya bahan ini ya. Oke, sahabat-sahabat Batu Ampar Channel, ini adalah ruang produksi ya, oleh Pak Saiful untuk pembuatan untuk produksi jamur tiram. Ini adalah bahan-bahan yang sedang diolah oleh Pak Saiful untuk media tanam ya, media tanam dari jamur tiram. Itu di open ya. Oh, jadi setelah ini dimasukkan ke plastik, dibungkus plastik ini, di ini ya, di open. Opennya dibuat sendiri dengan menggunakan drum. Ngukus ya, dikukus ya, dikukus jadinya ya. Sampai 5 jam. 5 jam ya, 5 jam ya, baru jadi ya, baru masak ya. Ini Pak Saiful menggunakan tungku hemat kayu bakar ya, Dak. Nah. Lalu kini produksi lah berapa banyak nih, Pak Saiful? Kali ini lah menyampai 4.000-an. 4.000 bungkus. Tapi bertahap. Bertahap ya, Dak. Ini panennya berapa lama nih? Kalau masa panennya berkisaran 3 bulan setengah 4 bulan. 3 bulan setengah 4 bulan baru panen ya, Dak. Habisnya. Habisnya ya. Oh, habis itu ya, sudah harus buat lagi. Sudah harus buat lagi. Mm-hmm. Kalau mulai panennya sebulan. Mm-hmm. Sebulan dari pengukusan. Bulan dari pengukusan itu sudah mulai panen. Oke, sahabat-sahabat, ini adalah rumah ruang produksi, rumah jamur. Milik Pak Saiful. Ini adalah contoh yang sudah jadi, sudah tumbuh, siap panen. Ini umur berapa nih? Ini umur ini nih baru 2 minggu. Umur 2 minggu ya, Dak? Baru 2 minggu ini. Ini calon bakal-bakalnya yang putih-putih ini, Dak? Putih ini. Putih ini bakal, Dak. Ini telah nyampai sebulan ini. Oh, itulah sebulan tinggal ya? Tinggal dicobek di sini. Ini akan tumbuh. Tempat tumbuhnya, Dak? Tempat tumbuh. Tapi kalau nak nunggu ini, agak lambat. Agak lambat ya, Dak? Jadi harus dicobek. Harus dibantu ya? Kalau yang seperti ini gagal. Oh, ada yang gagal juga ya? Ini gagal. Apa faktornya gagal? Yang pertama, pengoponan kurang masak. Yang kedua,
banyak ininya, bakteri. Banyak bakterinya ya. Bakteri. Bakteri. Ini yang mulai panen. Oh, ini yang panen. Baru mulai panen ini. Ini baru mulai panen baru tani mulai ya. Panen. Ini mulai panen ya. Yang mulai panen umur berapa nih? Sebulan. Umur satu bulan. Satu bulan. Baru panen. Baru mulai panen ya. Seperti ini. Iya iya. Kalau yang dua bulan umur dua bulan sebelah situ. Oh iya. Umur 2 bulan sudah mulai sudah ini ya sudah mulai banyak panen, sudah mulai berkurang deh ya. Oh. Agung itu lah sedikit. Sedikit ya. Ini berapa banyak satu rumah ini? Satu ini lebih kurangnya 3.500 sekitar 3.500 ya. Tapi tidak serentak ya. Tidak serentak. Kalau sekarang rata-rata penjualan itu berapa kilo per hari itu? Kalau gini mulai dikit gini. Sudah mulai berkurang ya, karena yang produksi yang ini tadi sudah mulai berkurang ya. 6 kilo menyampai 7 kilo. 6 kilo 7 kilo berarti. Kilonya harganya 20 kalau gini. 20.000. Ayo, gini. Jadi 7 kilo kali 20.000. Jadi dapat 140.000 sehari. Sehari. Luar biasa. Itu dalam kondisi sekarang. Kalau lagi agung berapa kilo? Itu kalau lagi agung, kalau 1000 itu menyampaikan 18 kilo. 18 kilo? Oh, 18 luar kilo. Biasa. 18 kilo. Iya. Jadi terus ya harus siap stok bahan ya. Media tanam ya. Kalau secara pembibitan gitu di ruang tertentu. Di ruang tertentu ya. Ini khusus ruang produk apa ruang apa namanya itu tanam ya. Media tanam ya. Media tanam. Ada yang berumur 2 minggu di dalam 2 minggu ya baru dimasukkan bibit. Bibit bakteri. Oh, biar tidak banyak bakteri yang ikut. Dulu inspirasinya dari mana nih sampai bisa terpikir soal jamur tiram? Ini melihat sama teman-teman sih. Karena kemarin itu kita beli lok ini kan ini namanya lok. Oh, namanya nah, ini lok ya. Lock. Satu lok ini dihargakan 3.600 dari Bengkulu. Bungkus itu. Iya, dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Iya. Jadi kita mengambil nyampai 2.000 atau 3.000 di situ. 3.000 lok. Kita. Jadi bertemulah sama teman dari Suro, itu dia yang mengajari. Akhirnya jadi, buat sendiri lok. Buat sendiri. Kalau buat sendiri tentu biaya produksinya lebih ringan. Iya. Iya. Wah, luar biasa nih. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi sahabat-sahabat Batu Ampar channel lain yang ingin memiliki usaha kegiatan lain untuk bisa menambah penghasilan ekonomi. Luar biasa Pak Saiful dan saya pikir ini adalah sebuah inspirasi. Dan sehari-hari memang sekarang bergelut dengan jamur. Kalau dulu kebun ya, ya itu. Jadi semenjak sekarang itu ke jamur tinggal kebun nah, karena memang sudah lebih menjanjikan ya. Jadi rata-rata sekarang itu per bulannya itu berapa itu jatuhnya itu penghasilan itu kalau dirata-ratakan lah gini pendapatannya itu seharinya itu ya menyampai 70.000 sampai 200.000 per hari. Iya, luar biasa. Ini media tanam yang untuk selanjutnya ini akan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian setelah dari plastik ini nanti baru dikukus ya. Ini media tanam dijual di Bapak Saiful ya? Dijual ya. Oke, sahabat-sahabat Tomar Channel, kalau misalnya ada teman saudara yang ingin membeli
media tanam jamur tiram boleh datang ke Batu Ampar dengan Pak Saipul. Oh, dulu jadi pernah pelatihan ya, Dak? Pelatihan sama 3 bulan ya. Kerja sama dengan UNIP ya, Dak? UNIP Bengkulu. Oke, kita ikut panen jamur tiram. Oke, sahabat-sahabat, kita dapat hadiah jamur tiram. Oke, terima kasih. Ujar puaso ini, Dak. Bulan puaso. Ini puaso panen artinya. Sama wae mending hasilnya itu. Kalau pacak itu kan sebenarnya itu dengan modal yang sedikit hasilnya sama dengan yang modal mahal. Ini fermentasi berapa lama nih, Bung? 2 malam. 2 malam fermentasi media nih. Oke, sahabat-sahabat Batu Ampar Channel, demikian liputan kita di rumah produksi jamur tiram Desa Batu Ampar. Ikuti terus video Batu Ampar Channel. Terima kasih Pak Saipul, Bu Nopi, Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.